Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita mulakan pengajian kitab-kita Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Ini merupakan malam yang kedua kita. Malam yang pertama kita dua bulan lepas kita cuma cerita pasal mukadimah kitab dan juga perihal Al-Imam Al-Bukhari. Maka malam ni kita masuklah kita kepada bab yang pertama. Jadi saya dipahamkan tuan-tuan ada dah beli dah kita apa nama ni, tak apalah, samalah. Saya ingat cetakan mana pun sama je. Dia punya susun atur dia sama saja. Kalau dia lari sikit-sikit tu tuan-tuan tengok depan belakang tu, saya tak lari dah. Saya pun, tapi saya rasa tuan-tuan pakat-pakat beli sekali kan. Kalau beli sekali tak puas sama, takut saya tak sama dengan tuan-tuan. Tapi sama saya rasa. Tak apalah, nanti saya nak beli yang sama macam tuan-tuan juga. Kukut saya terlari ke. Saya pakai yang ni. Tapi tak apalah tuan-tuan pakai yang tu, saya ingat sama je. Sama je, dua yang tu dia terjemur. Saya takut number dia tu lari. Tak kot. Tak apalah, kita mula terus lah. Lepas kita tinggal dah. Saya tak malam-malam lah, kita mula terus. Jadi kita masuk bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab yang pertama ni ada dua hadis. Bab qauluhu ta'ala wa wasainal insan biwalidayhi husna. Bab ni ayat Quran ni. Tentang berbuat baik kepada mak ayah, kepada dua ibu bapa. Dia bab yang adab mufrad ni Imam Bukhari susun daripada awal ni. Mula-mula buat baik kepada mak ayah. Lepas tu buat baik kepada mak. Lepas tu buat baik kepada ayah. Nanti dia main kepada kalimat yang lembut kepada mak dan ayah. Lepas tu nanti dia main kepada bagaimana ketaatan kepada mak ayah. Ada limit tak kalau perkara-perkara maksiat nak taat tak? Lepas tu nanti dia main kalau mak ayah kita tu Nasrani, Kristian. Lagu mana pula? Tu seronok tuan-tuan. Tuan-tuan dah mula ni, saya mohon kalau boleh tuan-tuan teruih lah. Sekali dengan saya lah, kata kat tuan-tuan. Saya pun untuk mudah-mudahan kita terus sampai kita habis umur lah. Bukan kata saya seorang lah, semua kitab-kitab lain pun. Tapi alang-alang tuan-tuan dah mula dengan saya ni, kita terus lah. Seperti mana saya janji dengan tuan-tuan, InsyaAllah kita buat sampai pengajian kita ni habis. Habis bila tak tahulah, habis umur kita lah. Kita dapat hadis, kita dapat pengajaran dalam dia. Dan yang paling saya nak usaha sekali ni, manifesto saya ni, tuan-tuan akan dapat dalam kepala tuan-tuan ni ramai ulama. Kita akan sebut banyak ulama dalam ni, harus sebut ni. Saya akan cuba sebut seorang-seorang, bukan semua lah. Yang mana saya tahu, kita akan sembang, kita akan cerita pasal mereka. Jadi bila kita, dalam kepala kita ni ada mereka, ada nama-nama para kekasih Allah ni, InsyaAllah. Mudah-mudahan tu manifesto saya tu. Baik. Haddasana Abul Walid qala haddasana Syu'bah qala, ni hadis mula no? Hadis mula tuan-tuan tengok. Qala Al-Walid bin Izar al-akhbarani qala sami'tu Aba Amr al-Shaybani yaqul haddasana sahib hadhihi ad-dar wa awma bi yadihi ila darul Abdullah. Berkata Abu Amr al-Shaybani ni, dia berkata haddasana, telah meriwayatkan kepada aku sahib hadhihi ad-dar, tuan rumah ni. Maksudnya suasana tu Abu Amr ni masa dia mengajar anak murid dia Walid bin Izar ni, dia kata telah, maksudnya tuan-tuan boleh bayangkan suasana dia masa dia mengajar tu sama ada dekat dengan rumah Abdullah ataupun sebelah ataupun dalam. Sebab dia kata telah meriwayatkan kepada kami, kami ke aku, haddasana kami, maksudnya dia mengajar ramai-ramai ni, telah meriwayatkan kepada kami sahib tuan hadhihidah, tuan rumah ni, sambil tangannya menunjuk ke arah rumah Dar Abdullah. Rumah Abdullah. Abdullah mana ni? Tuan-tuan tanda kat situ. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni apa namanya, sahabat Nabi.
khatam Nabi, istiusha Nabi, dialah yang jaga kasut Nabi. Nabi mana-mana capal Nabi dia jaga. Nabi nak bersugi, bersiwak, kayu sugi Nabi dia jaga. Nah, hatta setengah rawat kata sampai tempat tidur Nabi, bantai pun dia jaga. Dia memegang rahsia Nabi. Dan dia antara sahabat yang Nabi izinkan keluar masuk dalam rumah tangga Nabi. Abdullah bin Mas'ud memiliki bacaan Quran yang paling tepat. Yang paling tepat sebagaimana dia diturunkan oleh Jibril. Abdullah bin Mas'ud. Hari ini orang kata qiraat kufah tu, dia ikut daripada jaluran dia. Sebab Nabi kata, belajarlah Quran daripada empat orang. Ya, para sahabat ni. Belajarlah Quran daripada empat orang. Antaranya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, kemudian Mu'az bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab. Itu nak salin tak? Tak apa-apa nak. Sahabat saja lah. Salim Maula Abu Huzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal. Nabi kata kepada para sahabat ni, nak mengaji Quran, mengaji dekat empat orang ni. Bukan kata yang lain tak pandai, tapi yang ni dengan qiraat sedap, dengan cara baca, dengan semua kemah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu pun ayat Quran yang mana bila aku tengok ataupun aku dengar yang aku tak tahu cerita dia. Maknanya ayat Quran tu bila hamba baca kat aku, aku tahu ayat tu bila, turun bila, mai kenapa, apa punca dia, apa cerita dia sebalik ayat tu. So, dia tahu semua. Sebab apa? Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Nabi. Ya. Tuan-tuan, dia pengembala kambing dulu di Mekah. Dia antara orang yang awal, dia orang keenam masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia kerja gembala kambing. Toki dia Utbah. Orang yang musuh Nabi lah. Satu hari Nabi dengan Abu Bakar main, lalu di kawasan tempat dia gembala kambing ni, dahaga yang bersangatan. Minta nak beli susu, dia tak mau jual. Dia bukan dia tak mau jual, dia amanah. Meskipun masa tu dia bukan Islam. Sampai tahap lagu mana pun tak mau, tak mau, tak mau. Akhirnya Nabi kata, tak apalah. Ada tak lembu tina yang, apa nama ni, bahasa kita kata darah lah, nak nikah lagi ataupun yang muda, lembu tina yang muda tu. Maksudnya dia ada, dia punya apa buah susu dia tapi dia muda. Maksudnya dia bukan beranak, maksudnya dia tak ada susu lah. Dia membagi, Nabi baca doa, keluar susu. Di situ dia kagum dengan mukjizat Nabi dan banyaklah cerita tu, akhirnya dia penuh Islam. Dan dia ikut Nabi, dia mohon kat Nabi nak jadi khadam Nabi. Allah bin Mas'ud. Allah bin Mas'ud wafat tahun 32 Hijrah pada zaman Sayyidina Uthman. Masa dia nak meninggal tu, tuan-tuan, dia alim, Allah bin Mas'ud alim. Untuk guru besar, dalam kalangan sahabat ni, dia atau untuk guru besar, Allah bin Mas'ud. Masa dia nak meninggal, Sayyidina Uthman pergi jumpa dia. Uthman nampak dia teriak. Sayyidina Uthman kata, pasal apa hang teriak? Dia kata, aku teringat dosa-dosa aku. Dah para sahabat tak ada dosa. Alah, ada Allah pun. No, tapi punya waruk dan tawaduk punya dia. Ya, dan Sayyidina Uthman kata, nak ada duit ni, gaji yang tak pernah ambil pasal dia jadi gubernur. Dia duduk di Kufah tu kan. Abdullah bin Mas'ud duduk di Kufah. Ya, lepas nak dekat-dekat mati, dia berasa nak pergi Madinah. Dia pergi Madinah. Kata tapi Madinah sekarang di Baqi ada kubur dia. Dia meninggal di Madinah. Sonok tuan nak meninggal di Madinah. Tuan kalau pergi Mekah esok, meninggal di sana jangan bawa balik ya. Tanam di sana. Saya ada seorang kawan, kawan kepada kawan. Kawan atas kawan. Dia muda ni. Tua pada saya sikit tapi muda lah. Pergi Mekah, Madinah. Pergi Madinah satu sakit. Sakit tak ada punca apa ni. Doktor kata kuman dengan tu. Lepas tu duk buat masuk darah apa semua ni. Tak baik juga. Lepas tu adik dia ni kira kenal dengan saya lah. Ya? Kenal tak kenal juga lah ni. Jumpa doktor. Kata lagu mana nak buat lagu mana lagi ni. Kita dah pam darah masuk pun tak jadi juga kan. Doktor tu kata, nak apa lagi? Kita biar lah. Kita biar dia pergi lah. Siapa lagi? Siapa tak mau mati di sini? Betul tak kata doktor tu kan. Nak usaha apa lagi? Pasal abang hang ni sehat elok di Malaysia. Main di sana sakit, jatuh sakit. Lepas tu kita nak usaha apa? Dah usaha, usaha dah. Tapi tak boleh pergi juga. Maknanya kita nak usaha apa lagi? Biar mati di sini lah. Ha? Oh tuan-tuan. Kita dorong lah kita pekat-pekat mati di sana malam ni. Semua orang kita ni insyaAllah. Ha? Amin. Ya Allah. Baik. Masa mati di Madinah seronok tu noh. Ha. Nama ni tak apalah. Sambung noh. Ha. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang cerita hadis ni. Ha, baru cakap ni. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Nasihat tadi tak habis. Rasulullah kata anak ada gaji-gaji hang ni selama ni. Dia gubernur di Kufah dia tak mau. Satu dia tak mau, dia tak ambil gaji tuan. Noh.
Baik. Sambung noh. Sa'altu Nabi. Satu hari aku tanya Nabi. Sa'altu Nabi. Fi'il madhi sa'altu. Kalau fi'il mudhari as'alu. Past tense, aku dah tanya Nabi. I ask Rasulullah. Saya tanya Nabi, ayyul amal ahabba ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah sayang? Qala, berkata Nabi, salat ala waqtiha. Salat dalam waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku tanya, lepas tu apa? Qala, thumma birru walidain. Buat baik kepada mak dan ayah. Ya. Qultu thumma ay. Kemudian aku tanya lagi, ya Rasulullah, lepas tu apa pula? Nombor tiga. Thumma, semenit kemudian. Maksudnya, paling tinggi ranking apa? Solat dalam waktunya. Nombor dua, buat baik kepada mak ayah. Itu ranking. Sebab dia kata thumma. Kemudian, nombor dua apa dia? Nombor tiga, thumma ay. Apa yang nombor tiga, ya Rasulullah? Kata Nabi, jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Qala, haddasani bihinna walau isdattuhu lazadani. Lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya kalau aku tanya lagi, Nabi akan tambah lagi. Sebab tu aku tanya tekat tiga ya. Dia kata, kalau aku tanya lagi, Nabi akan habang lagi. 4, 5, 6, 7. Pasal apa? Pasal itulah cara mengajak. Rasulullah tak pernah hampakan pertanyaan sahabat. Pasal tu Allah bin Mas'ud kena sebut yang ni. Dia kata, kalau aku tanya lagi, Nabi habang lagi. Pakai sambil aku tanya tiga, Nabi habang tiga. Itu pengajaran kepada kita, kepada tuan-tuan juga, kepada saya juga, aduh mengajak ni. Kalau orang tanya, jangan kita ambil mudah. Kalau kita tahu, kita habang. Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijabin minannah. Siapa-siapa yang ada ilmu, dia ditanya tentang sesuatu ilmu itu yang dia tahu jawapan, dia tutup mulut dia, hari kiamat mulut dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Dalam ulama syarah hadis kata, dia tutup sebab dia nak pangkat, dia tutup sebab nak kebesaran, sebab nak tegak periuk resi, dan menyombong juga. Baik. Maka kata Abdul Mimah Mas'ud, kalau aku tanya lebih, mesti Nabi abang lebih. Pengajaran yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa hadis ni dalam, tuan-tuan akan jumpa banyak hadis yang bersifat macam ni. Sahabat akan main tanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik? Dan Nabi akan jawab benda lain. Tidak. Ada yang Nabi jawab jihad fi sabilillah. Ada yang Nabi sebut tentang istiqamah. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dawi ma alayhi wa in qala. Sesungguhnya amalan yang paling Allah sayang adalah amalan yang istiqamah, Nabi kata. Ha, hadis ni dapat kat orang bukan Islam, dia pemain. Dia berkata Nabi tak konsisten. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam konsisten. Cuma jawapan Nabi kena dengan orang yang tanya. Tu jawapannya. Kalau muda-muda main tubuh badan kuat, elok, mokpok, tak ada dah, dia tanya Nabi, amalan apa paling baik? Nabi akan kata, jihad fi sabilillah. Kalau budak yang main, Nabi pun kenal dia, ada mak ayah lagi, Nabi akan kata, jaga mak ayah. Itu amalan terbaik untuk dia. Ya? Itu makna dia apa? Dalam dakwah ini, kita kena kenal audiens kita. Ataupun orang yang sedang kita berhadapan dengan dia. No? Kita khutbah ataupun kita khutbah di masjid, di dalam kampung, kawasan orang miskin, bukan kampung orang kaya, kampung orang susah ni, dicorok-corok hulu ni. Tak bijaklah kalau tajuk khutbah kita kewajipan bayar zakat pendapatan. Situ semua susah. Faham mana ni di sini? Maknanya bagi benda tu sampai ikut kena, tu Nabi sebut lagu ni. Ya? Kita pergi ceramah di kawasan tempat pentadbiran, semua menteri-menteri dalam tu. Kita pergi cerita tentang khasiat buah-buahan tempatan. Tak jadi ya. Khutbah depan menteri-menteri, depan kawasan apa pemimpin-pemimpin, kena sebut tajuk rasuah macam tu. Kena sebut lagu tu. Baru kena dengan tema lah. Tu cara dia. Lepas tu Nabi sebut. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain ada berbeza, kita akan jumpa nanti. Bukan Nabi membeza-bezakan jawapan, tapi Nabi ikut siapa yang tanya. Nabi meraihkan siapa yang tanya. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat ni juga, tuan-tuan cuba tengok. Abdullah bin Mas'ud tanya, ayul a'mal, amalan mana ahabba ilallah? Ya?
amalan yang mana yang paling Allah sayang? Bermaksud yang Abdullah bin Mas'ud tanya ni tu terfaham. Amalan yang paling Allah sayang, maksudnya dia nak banding apa? Antara yang Allah paling sayang dengan amalan yang Allah sayang. Betul tak? Tentu faham tak maksud ayat ni? Ahabba ni maknanya paling sayang. Seulang lah. Macam saya duk baca selalu, tuan-tuan duk baca tiap-tiap malam. Al-Mu'. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok antara kita siapa yang amalan lebih baik. Bermaksud yang lain ni amalan baik, bukan jahat, baik. Tapi nak tengok siapa lagi baik. Ha, sama macam ni. Amalan ni Allah, antara amalan-amalan yang Allah sayang ni, yang mana yang Allah paling sayang? Ha, itu makna soalan ni. Maka Nabi kata salat ala waqtiha, solat pada waktunya. Terbit perbincangan. Habis itu, solat bukan waktunya, takkan Allah sayang. Kalau solat dalam waktunya Allah paling sayang, takkan solat luang waktu Allah sayang. Sebab solat ala waqtiha, solat dalam waktu. Di sini dalam syarah hadis ulama bijak, ala waqtiha bermaksud awal, ai awal, awal waktu. Cuma ada beberapa, ada solat dan keadaan di mana lewatkan waktu boleh, antaranya Isyak. Boleh. Dan tuan-tuan akan jumpa dalam mazhab Hanafi, subuh mereka lewatkan sikit kalau sembahyang jemaah. Mazhab Hanafi kata tuan rajin mengembara di Pakistan apa semua tu, tuan-tuan akan perasan mereka main subuh lambat sikit. Bukan sampai habis waktu, tapi lambat sikit. Sebab ada hadis afirru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Itu hadis sahih. Nabi kata cerahkan sedikit subuh kamu. Cerahkan sedikit subuh kamu. Nescaya cerahkan sedikit subuh kamu bil fajr fa innahu a'zamu bil ajr. Sebab padanya ada ganjaran yang lebih. Jadi dalam mazhab Hanafi, ulama-ulama Hanafiah faham kata cerahkan sikit bermaksud lewatkan sikit. Bukan mazhab kita. Cuma nak abang kata, kalau kita jumpa macam tu, mereka mazhab Hanafi. Subuh mereka lewat sikit. Bukan lewat sampai pukul 8 tak. Katalah masuk pukul 6, 6.20, 6.30, baru pakat-pakat main berimam main. Bukan kata mereka lambat tak, ada hadis. Mereka faham hadis cara cerahkan tu Nabi kata, mereka faham cara lewat. Baik. Tapi ulama mazhab lain faham cerahkan itu bermaksud ada 2-3 pendapat. Ada pendapat yang bermaksud cerahkan bermaksud bagi meriah subuh ni. Bagi ramai. Yang kedua. Yang ketiga ni yang paling kuat dalam mazhab kita pun faham begitu. Imam ni dia baca panjang sampai cerah, bukan sampai habis waktu tapi baca panjang. Sebab dalam hadis Nabi baca subuh panjang. Maghrib Nabi baca pendek. Subuh Nabi baca panjang. Nabi ada beberapa bacaan. Kita dalam Quran ada jenis-jenis bacaan. Ada apa nama ni? Sab'u tiwan. 7 ayat yang paling panjang dalam Quran. Ada mi'in. Mi'in tu surah-surah yang ada 100 ayat. Ada mathani. Surah-surah yang ada kurang 1 ayat. Ini tuan-tuan tak salin apa lah. Info saja. Kemudian ada mufassal. Mufassal ni surah-surah belakang ke lah. Mufassal pula, ada mufassal tiwal, mufassal yang panjang, mufassal awsat, mufassal surah-surah belakang yang tengah-tengah tak apa panjang, dan mufassal yang pendek, mufassal qisar yang pendek. Jadi maghrib Nabi baca mufassal qisar, qul ya, qul wallah. Subuh Nabi baca yang panjang. Berkenaan ambil daripada spirit hadis tu lah. Baik. Kemudian yang dipaham kata subuh tu bagi cerah sikit sebab nak bezakan fajar sadiq dengan fajar kadzib. Sebelum fajar sadiq naik cerah tu, fajar kadzib naik dulu. Fajar kadzib ni dia straight ya. Fajar sadiq dia luas. Jadi nak takut orang keliru tu yang orang nak jadi isu baru-baru ni tu. Kita semayang selama ni ikut fajar sadiq ke kadzib, tak payah pening lah. Kita tengok kalender sudah. Tengok waktu semayang sudah, kita tengok fikir lebih bukan kerja kita. Tapi nak abang kata benda tu memang wujud, para ulama dah kaji dah. Masuk waktu subuh tu fajar solid. Baik, tak apalah. Selesai tuan-tuan, selesai Nabi 4 hadis 5 hadis hari ni. Kita nak habis bab 1 dengan 2.
Baik. Jadi amalan yang pertama paling Allah sayang, solat awal waktu. Kemudian yang kedua, buat baik kepada mak ayah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ya. Jadi Imam Bukhari pilih tajuk untuk bab ni, buat baik kepada mak ayah. Walaupun nombor satu tu solat awal waktu dia dah. Tapi kenapa tajuk bab ni Imam Bukhari pilih buat baik kepada mak ayah? Pasal solat awal waktu tu tentu dah semua kena buat, tak payah bahas. Ya. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min ummati yawmal qiyamah salatu. Benda hak mula sekali Allah akan tanya di hari kiamat terhadap seseorang hamba itu salatu, solatnya. Dan solatnya. Nombor satu, kalau nombor satu tak lepas, 2 3 4 kacau juga. Ha? Baik. Maka yang tu semua kena buat dah. Jadi hak nombor 2 ni dia buat baik kepada mak ayah. Dan Imam Bukhari memang kaedahnya begitu. Sekali kita akan jumpa dua hadis lagi yang cerita pasal lain. Tapi Imam Bukhari letak tajuk bawah tajuk mak pak. Sekali kita akan jumpa. Baik. Ceritanya hadis yang kedua, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Yang nombor 2 ni qala haddatsana Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar qala. Hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Dan tuan-tuan tengok dia berhenti setakat siapa? Setakat Abdullah bin Umar. Pasal tak? Tengok tu. Dia bukan kata anin Nabi. Anin Abdullah bin Umar. Tengok nombor 2 tu. Maknanya Abdullah bin Umar sebut ke? Dia sebut sendiri ke? Dah, dia juga belajar daripada Nabi. Cuma dia cerita balik. Kalau dia sebut terus anin Nabi, hadis tu nama dia marfu'. Hadis marfu' tu bermaksud qala Rasulullah, berkata Nabi, macam hadis tadi kita tengok. Nah, kalau yang macam ni dia berhenti setakat sahabat, tapi sahabat pun ambil kat Nabi juga. Nah, baik. Kata Abdullah bin Umar, redha Allah, redha Tuhan fi redha walid. Redha Allah bersama redha mak pak. Dan apa nama ni, kemurkaan Allah, wasakhatur rabb, kemurkaan Allah bersama kemurkaan mak ayah. Redha Allah ada bersama redha mak ayah, kemurkaan Allah ada bersama kemurkaan mak ayah. Oh, besar tuan-tuan. Saya cerita tajuk ni macam tak kena lah tuan-tuan semua, tua-tua lah. Tapi tak apalah, bagi tahu kat anak-anak tuan-tuan. Kalau orang muda-muda lah, bayar-bayar saya ni ada mak pak lagi dengar sedap ni tajuk mak ayah ni. Kita tuan-tuan mungkin ada yang ada mak ayah lagi. Setengah orang 70 ada mak ayah lagi. Kan? Apa nama ni? Pak mentua saya 68 umur dia pasal. Mak dia ada lagi. Mak dia ada lagi, cerita tok lah kan. Ada lagi. Ada orang macam tu. Jaga. Ya, besar tuan-tuan, besar. Pasal redha Allah terletak pada redha mak ayah. Ha? Besar tak besar? Redha. Redha ni maknanya apa? Yang para sahabat dah dapat awal radhiyallahu anhum tu. Redha bermaksud tak apa lah, apa jadi pun redha. Ni putusan Tuan Menteri nak keluar ni, apa jadi pun redha. Ha, redha tu mana biar biar. Siapa nak dapat pun. Yang penting Isnin ni cuti ke tak? Kan? Itu nak tahu yang tu. Baik. Maka besar. Saya sambung terus lah. Pasal saya nak habis 4 hadis dan ada satu hadis yang lain saya nak cerita, tak duduk dalam ni. Tapi saya nak bawa kot. Pasal penting. Baik. Maka tu nombor 2. Terus tuan-tuan lah. Terus bab 2 terus kita masuk. Bab birrul ummi. Buat bab berbuat baik kepada mak. Ya. Haddatsana Abu Asim an Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi. Daripada pak dia, daripada tok wan dia. Qultu. Siapa yang kata ni qultu ni? Tok wan dia tadi itulah. Ya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Tuan-tuan, hadis ni terkenal. No? Saya tak pergi panjang lah hadis ni. Terkenal. Ya Rasulullah, man abarru. Siapa yang saya paling kena buat baik? Itu terjemahannya. Saya tak tahu buku tuan-tuan ada terjemah ke mana. Tapi man abarru ni, birru ni buat baik. Abarru ni kena buat baik. Tapi terjemahan yang betul dia, siapa yang paling saya kena buat baik? Ha? Qala Nabi, berkata Nabi, ummak, mak. Pak dengan terasa
Pak pun berhenti juga. Nanti ulama bincang kenapa mak Nabi diulang 3 kali. Ya. Ummak, mak kamu. Ya. Qultu man abar. Siapa lagi aku nak buat baik? Kena buat baik. Nabi kata ummak, ibu kamu. Ha? Mak kamu. Qultu, guna aku tanya lagi. Man abar? Siapa aku kena buat baik? Ha? Qala ummak, mak kamu. Ha? Saya teringat ada hadis ni, dulu ada seorang buat lagu, nama apa? Lagu Orang Putih. Saya dia ambil hadis ni, who should I give my love to? Tuan-tuan tahu lagu tu? Ada kan? Itu lagu tu ambil pada hadis ni. Ya? Apa nama ni? Mak kamu. Nombor tiga pun, mak kamu. Okay, kemudian, seterusnya, man abarru qala abak. Ha? Seterusnya sampai saya kena buat baik, ayah kamu. Ya. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang dekat dengan depa, orang yang dekat dengan depa. Maksudnya siapa? Pak-pak menakan, mak-mak menakan. Ha, tu maknanya tu, kerabat-kerabat tu. Susunan hierarki dia tu. Baik. Ulama bincang kenapa apa nama ni? Kenapa Nabi sebut mak 3 kali? Dalam syarah ulama bincang kerana bukan kata pak tak bagus, bukan kata pak kurang, pak wali tu tuan. Ha? Kalau anak perempuan, pak dia wali. Ha? Islam susun agama ni tuan-tuan cantik. Kalau kita kata Islam lebihkan lelaki pasal imam tu lelaki duduk di depan, perempuan mesti kena duduk belakang. Ha? Pasal dia berkata, tengok kapal terbang. First class duduk depan. Second class duduk belakang. Hai, nanti Zah. Tengok kereta-kereta menteri. Yang duduk depan driver, yang duduk belakang bos. Kalau nak jarak lagi tu. Pasal apa Ustaz? Islam ni tak adil. Lelaki yang buat duduk depan sembahyang. Perempuan kena duduk belakang. Ha, tak apalah kau main duduk depan. Mau tak? Depa pun tak mau kan? Ha? Depa pun tak mau. Kadang-kadang orang suka dia tanya benda pelik-pelik. Islam dia meraihkan fitrah dah. Pasal pun dalam agama ni, orang lelaki dapat harta banyak, waris. Kan? Lelaki waris harta banyak. Siapa kata lelaki waris harta banyak? Lelaki bukan waris harta banyak. Lelaki asabah. Asabah ni buahlah. Habis-habis-habis kira bagi dah. Boleh kat dia. Kalau banyak, banyak lah. Kalau sikit, sikit lah. Ha? Ha, cuma kalau dia nak lelaki tunggai, dia boleh ambil semua. Kalau dia nak perempuan, dia tak boleh ambil semua. Dia satu per dua saja. Tu pun, pasal apa? Pasal perempuan ni tak dibebani untuk bagi nafkah ke orang lelaki. Orang lelaki ni boleh banyak, dia menikah dengan perempuan. Perempuan juga. Dia kena bagi nafkah dekat perempuan. Kok mana pun, pi balik-pi balik. Allah Maha Adil. Ha? Urusan cerai jatuh tangan lelaki ke, perempuan banyak cara nak tuntut cerai. Banyak cara. Bahkan lebih banyak daripada talak. Talak satu perempuan boleh tuntut banyak lagi. Khuluk dia boleh tuntut. Nusyus lagi. Banyak lagi kaedah. Ya? Ha, jadi Allah Maha Adil untuk semua. Baik. Tuan-tuan, kenapa tiga benda ni Nabi ulang? Kata ulama, kerana ada tiga kepayahan yang perempuan rasa yang lelaki tak mungkin rasa. Tiga kepayahan yang mak rasa, yang ayah takkan rasa. Yang tu saja. Ha? Ha. Lepas tu, lama bincang, tiga tu apa? Ada kata mengandung. Ya? Ha. Macam-macam lah, dia banyak. Dia kata tiga. Tapi ulama kata ada tiga. Cuma, tiga tu apa? Ulama berbeza lah. Tapi antara yang mereka sepakat, antara yang mereka sepakat tu lah. Sakit mengandung, sakit beranak tu. No? Ha. Baik. Okey, sambung tu. No? Sebab tu tuan-tuan, orang yang buat baik kepada mak ayah ni, mak juga ni kan, apa nama ni, sampai tahap, kalau dalam sirah kita ni, ada seorang tabi'in ni, sampai Nabi puji dia. Nabi beritahu kat para sahabat, kalau jumpa dia, suruh dia tolong doa kat Allah. Siapa orang tu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, apa rahsia dia sampai Nabi habaq kat Saidina Umar dengan Saidina Ali? Ada seorang budak duduk di Yaman. Badan dia ni balang. Badan dia balang. Balang, saya terjemah balang tu.
Lepas tu Allah hilangkan balak di badan, bekas-bekas corian putih di badan dia ni Allah hilangkan, tinggal sebesar dirhamnya, sebesar duit syiling ada di tengkuk dia. Tinggal tekat tu saja. Dia duduk di Yaman sekian-sekian tempat Nabi sebut. Nanti dia akan mai di sini. Ya? Dia mai di Madinah ni. Hampa jumpa dia, hampa minta doa, suruh apa minta tolong dia doa ke hampa. Suruh minta ampun. Sunnah tuan-tuan, kita jumpa orang soleh yang kita tahu, yang kita agak dia memang soleh, yang kita pun kenal cara luaran ni dia memang soleh, kita minta, "Haji, tolong Ustaz minta ampun ke Allah bagi saya lah." Boleh tak? Boleh. Para sahabat pun buat benda ni. Dia nampak Tok Imam bagi-bagi, nampak dia nak leguk. Bukan tak payah Tok Imam lah, kadang orang kampung, orang biasa-biasa pun kita nampak dia ni memang bagus. Tak salah kita, "Haji, tolong doa kat saya sama anak." Setengah orang dia kata, "Kita doa lagi bagus." Satu, tapi kalau orang itu hubungan dia baik dengan Allah, kita boleh minta dia tolong doa kat kita. Dalil dia hadis ni. Nabi sebut, "Kuna Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali jumpa Uwais Al-Qarni tu, minta dia tolong doa kat Allah." Dan lepas baru tu, beberapa tahun lepas tu, memang Sayyidina Umar cari. Dalam rombongan main daripada Yaman tu, Sayyidina Umar tanya, "Ada tak dalam kalangan hampa Uwais Al-Qarni?" Nabi Sayyidina Umar tanya, jumpa. Bila jumpa, Sayyidina Umar tanya, "Hangkah Uwais Al-Qarni?" "Ya." "Badan hang ada sekian-sekian balak ke dulu?" "Ada." "Lepas tu hilang?" "Oh, hilang." "Tinggal besar ni saja kau?" "Ya." Terus Sayyidina Umar peluk dia, minta tolong doa. No? Apa jasa dia ni? Uwais Al-Qarni ni dia duduk dengan mak dia di Yaman. Dia tak pernah jumpa Nabi. Setengah riwayat kata, dia pernah pergi Madinah, Ustaz, tinggal mak dia. Dia pergi jumpa Nabi. Tapi bila dia sampai Madinah, Nabi tak ada. Nabi pergi perang. Pasal teringat mak dia seorang, dia tak tunggu lama, dia balik. Tak ada jumpa juga. Tapi Nabi sebut nama dia, tuan-tuan. Dia tak pernah jumpa Nabi. Pasal tu dia di kategori tabi'in. Dia Islam dah. Masa zaman Nabi dia ada. Tapi tak pernah bertemu mata. Jadi dia tak dikira sahabat. Dia tabi'in. Dia tabi'in awal. Tabi'in, tuan-tuan ingat lah, buat nota tak apa. Tabi'in ni maksud dia apa? Orang yang dan tengok sahabat Nabi. Siapa dan tengok Nabi, sahabat. Siapa dan tengok sahabat, tabi'in. Tabi'in kita pecah tiga. Tabi'in awal, tabi'in tengah-tengah, tabi'in lah. Itu bahasa mudah. No? Tabi'in awal ni banyak orang soleh. Ketua dia siapa? Uwais Al-Qarni lah. Betul, ada Sa'id bin Musayyib, ada Masruq bin Ajda. Saya akan cerita nanti, akan sampai masanya. Tabi'in yang tengah-tengah ni banyak yang power-power, yang tok-tok guru besar, alim-alim ni banyak yang tengah-tengah ni. Tabi'in nombor tiga ni banyak yang tok-tok guru yang nak kepada imam-imam mazhab. Waqi' bin Al-Jarrah, Imam Abu Hanifah, tok guru Imam Malik ni. Ni antara nombor tiga ni. Kita akan sampai nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Uwais Al-Qarni ni jasa dia apa? Mak dia ni duduk di Yaman. Dia duduk jaga mak dia. Sampai satu ketika mak dia kata, mak tak larat dia jalan lah. Mak dia kata, teringin nak pergi buat haji di Mekah. Jauh tuan-tuan. No? Dia duduk fikir-fikir nak sewa unta pun. Dulu dia, siapa yang tak ada duit, dia sewa unta yang ada haudaj. Haudaj ni maksudnya, atas unta tu ada tempat duduk. Kan, haudaj tu saya tengok kan. Tu haudaj. Orang tua akan pergi Mekah naik tu kan, sewa. Dia tak ada duit. Yaman pergi Mekah pula, jauh zaman dulu kan. Maka dia tak negeri mana dia nak tunaikan juga impian mak dia ni. Entah apa dia buat. Dia pergi beli anak lembu. Nak menetang ni, nak lembu. Dia buka kandang di atas bukit. Jadi hari-hari dia akan pergi kuih. Lembu tu naik turun makan. Turun makan, pergi kuih naik atas balik. Sampai lembu, daripada dia jadi anak, sampai dia besar, sampai dia gemuk. Pergi kuih, pergi balik, sampai muscle dia naik. Apa tujuan dia? Rupanya dia nak pergi kuih mak dia. Tentulah, Uwais Al-Qarni ni, dia pergi kuih mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah. Bukan pergi kuih naik van, bukan pergi kuih naik apa nembah, pikui jalan kaki daripada Yaman sampai ke Mekah. Sampai di Mekah pula dia pikui mak dia buat kerja haji, tawaf, sa'i, pi melontar, dia pikui semua. No, ni Uwais Al-Qarni ni maknanya dia buat untuk mak dia daripada dia berlatih beli lembu tu sampai mak dia dapat jadi hajjah.
nak tunaikan impian mak dia. Pikul yang tengah belakang ni tuan-tuan. Ha? No? Pikul yang tengah belakang. Bukan kata banyak lupah kat orang Indonesia tu nak bawa mak pun sah. Kan? Tapi murah kadang-kadang kan. Tuan-tuan tak lah. Saya ada pengalaman tu lah. Dan tengok muda-muda lagi pergi murah bawa mak pak kan. Mak naik kursi roda. Hang tolak lah. Hang baru 30 lebih, baru 20 lebih. Tak bayang Indonesia hang tolong tolak mak aku. Aku nak buat amal ibadah. Tak ini lah. Kadang-kadang manusia ni dia sangka amal dia tu besar sangat lah. Dia sangka mak aku sakit, kursi roda, aku tak mau ganggu ibadah aku ni, aku nak fokus sembah Allah, aku nak tawah ni. Bagi duit kat orang, tolong tolak mak aku. Aku nak tawah khusyuk ni. Agak-agak dah dapat pahala, dapatlah. Bukan kerja kita pahala tu, tapi agak-agak kena lah tindakan. Kita tak faham aulawiyah. Ya? Yang utamanya kita ni nak jaga mak ataupun ayah kita, dan kita juga nak beribadat. Ni kerana kita nak fokus ibadat kita ni, mak aku, pak aku, orang lain tolak tak apa. Tak ada itu lah. Sebab tu Juraish, hadis dalam Sahih Bukhari, Juraish, dia sembahyang sunat lama kan. Mak dia main panggil dia tak munyut. Tiga kali lah. Mak dia doa kepada Allah agar dia diuji dengan perempuan. Akhirnya dia kena uji. Tapi dia tak buat lah benda tu. Tapi sampai orang runtuh masjid dia. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tu sembahyang sunat. Bukan sembahyang wajib. Sembahyang sunat, mak dia panggil sampai tiga hari tu turut. Dia tak pi, dia tak munyut. Dia kata, ya Allah, mak aku panggil aku. Tapi aku sedang menyembahmu, ya Allah. Dia biar. Sampai habis semayang lah. Dia kot Nabi tanya, mak panggil cik, kata dia tak. Dia sambung semayang. Dia sangka semayang dia tu besar sangat lah. Tapi ulama bincang lah. Semayang sunat. Kalau semayang wajib, Allahu Akbar, Allah lagi besar. Habis tu kalau mak panggil juga, kita duduk dalam bilik semayang, mak panggil juga. Ha? Nampak lagu mana? Baca kuat sikit. Bagi mak kita faham. Ha? Allahu Akbar. Ha, mak kata dia luar. Oh, semayang kan patut tak bunyut. Yang lemak tadi tak faham, tak ada anak pun ni kurut panggil duk tanbel pula. Dia faham. No? Habis main sunat ni, tapi tengok keadaan juga lah. Macam Juraish tu sampai 3 hari. No? Ni kita main sunat duha ke atas minit. Nak bunyuk dah, tak apa aku, tunggu saat dia. No? Ha, tengok keadaan juga. Jadi besar sampai tahap Nabi. Boleh tuan nak boleh lagi kan? Sampai tahap Nabi pilih, Nabi cerita pasal dia. Baik. Apa nama ni? Satu hadis boleh ya? Nah, boleh tu. Baik. Satu hadis kena, hadis empat kena habis bab ni. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Sambung ke, bang? Sambung tu ya. Bang. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala, akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala, akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Tuan-tuan garis sat. Atha bin Yasar tu. Atha bin Yasar tu ada kan? An Atha bin Yasar. An Ibnu Abbas. Bermaksud Atha bin Yasar dia ambil hadis ni daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu siapa? Anak murid sahabat, sahabat Nabi, juga sepupu Nabi. Anak kepada Abbas, pak makan Nabi tu. Abbas. Ibnu Abbas tu tok guru besar. Kita dah ulang banyak kali kan. Nabi doa di kepala dia, Allahumma faqihhu fid din. Tu Allah bin Abbas. Jadi anak murid dia siapa? Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ni tuan-tuan ada empat beradik. Okey, yang saya kata tabi'i, tabi'i tadi tu, depa ni antara yang besar. Depa ni antara tabi'i pertengahan. Atha bin Yasar ada empat beradik. Seorang dia Atha bin Yasar, seorang adik dia ataupun abang dia, adik-beradik dia, Sulaiman bin Yasar, seorang Abdullah bin Yasar, seorang Abdul Malik bin Yasar. Pak beradik bin Yasar ni tok guru besar. Di Malaysia pun ada. Allahyarham Tuan Guru Ustaz Arundin, Allahyarham Ustaz Abu Hassan Din dengan Ustaz Ishaq Din kan, tiga beradik. Kemudian Menteri Agama Malaysia, apa nama ni, Menteri Agama apa nama, Allah tak keluar dah. Ustaz Idris Ahmad. Kan dia balik dia semua mufti Pulau Pinang dulu kan. Mau keturunan-keturunan ustaz-ustaz yang orang besar-besar. Nanti kita akan jumpa Wahab bin Munabih juga, dia balik semua orang yang alim. Baik. Atha bin Yasar ni tuan-tuan, dia meninggal tahun 103 Hijrah. No? Dia alim besar. Dia ulama. Tapi adik dia ataupun abang dia tu, Sulaiman bin Yasar tu,
bukan nak kata lagi alim, tapi kalau ikut ilmu tu lagi alim lah. Sebab adik dia fuqaha usab'ah, 7 orang ahli fiqah paling besar di Madinah, adik dia. Sulaiman bin Yasar. Sehingga adik lah. Pasal Sulaiman bin Yasar meninggal 104 hijrah setahun lepas dia. Sulaiman bin Yasar. Sampai bila mana satu ketika Abdullah bin Umar, pergi di Mekah. Betul orang pakai jumpa Abdullah bin Umar, tanya hukum. Abdullah bin Umar kata, hampa ada Sulaiman bin Yasar. Kenapa abang tanya aku lagi? Maksud Sulaiman bin Yasar ni pantai. Baik. Adik dia ni. Saya suruh tuan-tuan garis bagaimana saya nak cerita satu kisah ni. Kisah ni selalu masilah. Orang kata kisah ni Atok bin Yasar punya kisah. Bukan. Kisah ni sebenarnya adik dia punya, Sulaiman bin Yasar. Abu Nu'aim al-Asfahani sebut dalam Hilyatul Awliya, dan juga Imam Zahabi sebut dalam Tazkiratul Huffaz, kisah ni Sulaiman bin Yasar punya. So, kisah ni terkenal. Saya contoh kat tuan-tuan bila Sulaiman bin Yasar satu hari dia dengan rombongan atau anak-anak murid dia termasuk abang-abang dia ni, okay, nak pergi buat kerja haji. Kemudian sampai di suatu kawasan rehat, kan jalan lama bulan-bulan. Hak adik-beradik dia ni, anak-anak murid dia ni keluar pergi cari makan. Semua ni dia duduk seorang-seorang mengaji. Kisah ni tuan-tuan, bila tuan-tuan buka dalam internet, mereka kata Atok bin Yasar. Tapi saya dah cek, bukan Atok, Sulaiman. Saja saya habang ni. Pasal nanti orang tengok di video ni, kena betulkan balik. Dia tersilap dua beradik lah. Tapi kisah ni kisah yang sama. Dia duduk mengaji seorang-seorang, main seorang perempuan segok kat dia, pakai kurdok. Perempuan segok ni main kat dia, tak ada siapa ni, main duduk depan dia, buka kurdok. Segok sungguh-sungguh ni. Lepas tu, terkejut kawan ni, dia kata, nak apa ni? Dia kata, aku nak hang. Cik, betul-betul. Aku nak hang ni lah. Hang nak buat apa kat aku, buatlah aku rela. Pasal Sulaiman bin Yasar, Imam Zahabi juga sebut, orang yang handsome. Handsome sungguh. Dia dengar lagu tu, dia kata, hang jangan dok main neraka kat aku. Dia kata kat rumah tu, kita sampai teras buat tuan. Hang jangan dok main neraka kat aku. No. Jangan dok main neraka aku, hang pi. Ilaika anni, pi, ilaika anni, pi, pi. Tak usah dekat dengan aku. Perempuan duduk, pujuk lagi, pujuk lagi. Orang utara kata duduk ejah. Perempuan berat lagi. Dia tak mau sampai tahap. Perempuan tu duduk ejah juga. Dia teriak tuan-tuan. Teriak sungguh-sungguh ni. Perempuan dia tengok pun, eh, dia ni masih pun teriak pula dah. Terkejut perempuan tu, dia pun teriak sama. Dia mencengkung tepi itu kata, dia teriak sama. Anak-anak murid dia balik, abang dia balik, tengok-tengok. Eh, tok guru ni duduk teriak. Ada perempuan sebelah duduk teriak. Buat apa pula? Itu yang tuan-tuan. Atok balik, tuan-tuan lah. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan kalau balik cari cerita ni di internet, tuan-tuan akan jumpa dia kata Atok yang tanya, Sulaiman yang tanya. Tapi saya dah check dalam kitab original Hilyatul Awliya dengan Tazkiratul Huffaz, dia kata Sulaiman yang tanya. Atok tengok abang dia teriak, adik dia teriak, maka dia tak fitnah, dia tak tuduh, dia tak sangka buruk, dia teriak sekali. Teriak tiga-tiga orang ni. Anak-anak murid balik main tengok teriak, depa pun teriak. Sampai perempuan ni kata, jem, aku duduk dalam majlis apa ni? Perempuan dia mangkit, lak-lak yang mata keluar. Habis kes tu tuan-tuan, siapa pun tak tanya apa dah. Kut dia tanya, siapa buat tu, teriak memang buat apa kat dia? Tak tanya apa dah. Tu saya kata tuan-tuan, tabi'in zaman tu, salafus soleh, akhlak dia buat apa? Betul orang tu. Tak tanya apa dah, kut dia tanya apa sepatah kan? Tak tanya apa dah. No? Betul orang tu. Lama kemudian, dah pi Mekah buat kerja haji. Lepas pada tawaf tu, Sulaiman terlena. Dia mimpi satu orang lelaki handsome main kat dia. Tuan-tuan, Sulaiman tanya, siapa hang ni? Hang ni segok sangat dengan adakah hang ni? Nabi Yusuf, kata. Aku Yusuf. Dia mimpi Nabi Yusuf main kat dia. Terus dia kata, ya Allah, hebatnya aku mengidolakan engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Yusuf, sebab hang sampai kekuatan iman hang tak layan apa nama ni, Imra'atul Aziz tu, bini Al-Aziz tu yang goda hang tu, hang tak layan.
Maka Nabi Yusuf kata, hang pun aku juga mengidolakan hang sebab hang tak layan perempuan yang murad hang di Abuah. Tempat tu nama Abuah. Perempuan tu perempuan Badui. Maka dia terjaga. Dia terjaga, dia teriak. Lepas tu, ini sama ada abang dia ataupun anak murid, dia tanya. Pasal puan teriak, dia tak mahu abang. Bila paksa-paksa juga, dia kata ada satu cerita. Tapi, hang jangan abang ke orang lagi aku tak mati. Oh, ni nak jaga khusyuk, nak jaga tawaduk. Apa dia? Aku mimpi Nabi Yusuf. Mabuk dia cerita. Perempuan yang tengok teriak tu sebenarnya, dia mengurat aku. Gitu lah, cerita tu panjang. Ya? Jadi aku mimpi Nabi Yusuf. Jadi tapi cerita ni hang jangan, aku tak bagi, aku haramkan hang cerita kat siapa-siapa lagi aku tak mati. Tuan-tuan, biar tahu tu mana nak jaga apa ni? Nak jaga dia punya hati. Takut jadi riak. Ha? Kalau kita mimpi Rasulullah, biiznillah insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat lagi mimpi Rasulullah sekali. Nak cerita sangat kat orang. Kalau kita cerita takut dia kacau kita punya kenangan tu kan. Tak payah cerita simpanlah. Cerita kat seorang cukup, kat anak ke, kat pasangan ke, ni abang orang, kita mati dulu. Kalau kita bisa mimpi Nabi kan, benda tu jadi kenangan kita dengan Nabi kan. Nak jaga lah, tak mengusik. Takut bila contoh kat orang nanti jadi riak, jadi apa, sapa usah lagi. Ada setengah orang dia tak jadi riak, tak apa. No? Yang ni lah Abu bin Rabah. Sulaiman bin Yasar. Dia mimpi Nabi Yusuf. Sulaiman bin Yasar meninggal 104 Hijrah. Atta' bin Yasar meninggal 103 Hijrah. Nanti kita akan jumpa seorang lagi Atta', Atta' bin Rabah. Ini semua geng-geng mereka lah. Zaman Hasan al-Basri. Saya ingat penting kat tuan-tuan, ada satu buku ke ataupun bawa satu pensel ke. Kalau kita kelas kita ni catik di tepi tu, boleh tahun dia meninggal berapa. Nanti senang. Lah kali nanti kita tengoklah. Kalau kita sempat khatam, dalam kepala tuan-tuan, tuan-tuan dah nampak dah. Oh ni Atta' bin Rabah zaman ni, Sulaiman bin Yasar zaman ni. Oh tu guru dia Abdullah bin Abbas. Oh ini anak murid dia Imam Abu Hanifah. Ha, nanti dia akan sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari semua. Cantik susunan dia tuan-tuan. Itu tujuan saya. Biar kita dapat hadis, kita dapat juga cerita. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan nama ulama dalam kepala kita. Kita mati esok kita dapat jumpa dengan mereka. Dia cerita, kami dia cerita pasal tok guru, dia dah dunia. Eh, boleh ya, boleh. Imam Ibn Kathir sebut dalam Bidayah wa Nihayah, dia mimpi Imam Nawawi. Dia masuk hidup. Imam Nawawi kurung ke-7, dia kurung ke-9. Dia mimpi Imam Nawawi. Tuan, dalam mimpi itu ditanya Imam Nawawi, wahai Imam, kenapa dalam majmuk Syarah Muhadzab, Syarah Muhadzab, kitab majmuk Imam Nawawi itu, kenapa dalam kitab majmuk Imam Nawawi itu, Imam tak tulis pendapat Abu Hazm al-Andalusi? Maksudnya dalam mimpi pun dia tanya ilmu. Imam Ibn Kathir tu punya suka ilmu. Dia mimpi pun imam. Kalau kita tak mampu mimpi Nabi lagi pun, kalau kita tak mampu sampai tahap mimpi Nabi, mimpi Imam Syafi'i pun tak apa. Dia teringin ni. Ibn Kathir kata, aku mimpi Imam Nawawi. Ibn Kathir tu tuan, kalau tuan-tuan kenal dia, baca biografi dia, dia orang jenis yang tak suka. Contoh mimpi-mimpi dia tak suka. Tapi bila dia cerita tu maknanya betul ya tu. Dia kata aku mimpi Imam Nawawi, aku tanya dia kenapa dalam kitab majmuk tok guru, tok imam tak petik pendapat Ibn Hazm, imam seorang lagi di Andalus. Lepas tu dia cerita lah, saya nampak Imam Nawawi duduk atas satu kerusi kawasan taman yang indah. Dan Imam Nawawi abang lah sebab apa tak petik. Maknanya orang soleh, orang ulama, sampai ke alam mimpi pun mimpi ulama. Dan dalam mimpi pun tanya ilmu. Sehingga orang Malaysia tuan-tuan, sehari dua ni kalau mimpi jumpa orang mati, baru mati sehari dua lepas, dia tanya apa? Tuan Menteri lentik lagi. Aku mati tu tak lentik lagi. Dia tak lentik lagi. Esok jadi raja-raja lah. Dia habis waktu saya nak, tak ada habis hari ni. Dia saya pinjam 4 minit. Habis hari ni tak puas. 4 minit dia nak, tak puas pula rasa. 4 minit saya janji. Baik. Boleh lah, tajuk sikit lah. Korok no, dekat yang sambung no. Okay, saya cepat-cepat lah. Ibn Abbas, Atta' bin Rabah, Atta' bin Yasar kata, daripada Ibn Abbas, annahu Ibn Abbas didatangi ataupun mendatangi seorang lelaki, rajulun, faqala, inni khatabtu imra'atun. Inni khatabtu imra'atun. Ya? Aku ni piminang seorang perempuan.
fa'abat an tankihani, dan dia tolak peminangan aku. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Aku suka kat seorang perempuan, laki ni mai jumpa dengan Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Nah, dia jumpa dengan Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku suka kat seorang perempuan ni, ya, aku pergi minang dia. Jadi minang boleh tak boleh dalam Islam? Boleh. Bahkan dalam mazhab kita dituntut, mustahab. Ada setengah mazhab lain dia kata harus ya. Tapi peminangan ini sepatutnya dia tak ramai orang tahu. Kahwin baru kena heboh. Tapi lah kita minang pun kita buat majlis lagu kahwin, nanti bila putih tunang tu yang malu. Itu ialah salah Islam. Ada Islam tak suruh heboh lagi. Kahwin baru heboh. Minang ni untuk proses nak kenai. Dan kalau putih tunang itu biasa. Jangan putih tunang dia frah lagu lagu mana. Tak ada biasa. Pasal dia proses mengenali proses yang sebenarnya kan tak boleh. Tapi bila kita dah proses tunang pun kita dari yang rendah upload yang rendah dah. Jadi kita jadi rasa berat pada tu kan. Pada Islam tak tekan kita sampai tahu tu. Baik. Tak apa. Cepat lah. Aku pergi minang seorang perempuan, dia sibuk aku suka kat dia, dia tolak perminangan aku. Lepas tu laki lain main minang dia, dia terima. Ha kan, dia terima. Faghirtu, faghirtu ni maknanya aku cemburu. Cemburu yang maksud bukan hasad, cemburu meluap, cemburu dendam. Dengki, dendam dan ada niat nak buat jahat. Itu faghirtu. Ha? Faghirtu 'alaiha faqatalaha. Aku geram punya bahasa, aku bunuh dia. Ha, maknanya zaman ni pun dah ada dah orang lagu tu. Ha, tak mau menikah dengan aku. Aku tak dapat, siapa pun tak boleh dapat. Bukan kata zaman lah saja. Ni, zaman salafus soleh ni, ada orang lagu tu. Ha? Ada. Apa? Ha, tak mau dengan aku, tak apa. Sihir berpisah ni ada dah tuan-tuan. Melambuh. Zaman lah lagi banyak. Ni, saya baru nak main tadi, ada orang tak mesej seorang. Tanya saya, apa nama ni kawan dia kena sihir berpisah. Sampai bidi dia kena sentuh pun tak mau, apa pun tak mau. Tanya saya kata saya tak tahu, pergi cari ustaz lain. Kita bukan tahu semua kan. Tapi memang matlamat sihir nombor satu, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Nombor satu tujuan sihir nak pisahkan orang dengan pasangan. Itu tujuan sihir. Baik, saya nak habis hadis ni. Seminit lagi perasaan. Baik, sikit ya. Jadi aku bunuh perempuan tu. Aku bunuh dia, ya. Fahali min taubah. Ada tak taubat untuk aku? Ada tak ruang untuk aku mohon ampun? Dia tanya. Dia tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, ummuka hayya. Ibnu Abbas pun tak terkata apa. Hang dengki geram sampai hang bunuh. Lepas tu dia tanya, ada tak ruang untuk bertaubat? Maka Ibnu Abbas tanya dia, mak hang hidup lagi? Maka dia kata, la. Dan aku meninggal. Qala tub ila Allah azza wa jal wa tafarr wa taqarrab ilayhi ma istata'ta. Kalau macam tu, hang tobatlah ke Allah sungguh-sungguh, nah. Dan hang buatlah amalan mana-mana sekadar yang hang mampu, hang buatlah lagi mana hang boleh. Mohon ampun pada Allah, jangan berhenti. Balik. Laki pun balik. Elok laki ni balik, hang tak biasa ni terus pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Tok guru dia tadi ni. Tanya dia, wahai Tok Guru, pasal apa tadi bila dia cerita pasal dia bunuh orang, dia nak minta taubat. Tok Guru tanya, mak dia ada kata tak? Maka kata Allah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birri walidah. Kata Ibnu Abbas, sebab aku tak tahu satu pun amalan yang lagi utama di sisi Allah melainkan anda buat baik kepada mak ataupun mak ayah. Jadi sebab tu aku tanya, kalau anda lagi balik buat baik kat mak ayah, insya-Allah Allah ampun sebab redha Allah bersama dengan redha mak ayah. Saya tahu saya terlebih dah ni, tapi saya nak cerita juga. Ha? Saya minta maaf, saya tak hormat buat tu, tapi saya nak cerita juga penting. Hadis yang lain pendek kan? Saya tutup dah ni. Dalam kitab ni tak ada. Saya nak kuatkan lagi ada satu hadis yang lain, Sahih Bukhari ada. Dalam Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim sebut dalam Mustadrak, Imam Qurtubi sebut dalam Tafsir, Imam Baihaqi sebut dalam Sunan Kubra, ada hadis ni, sahih. Hadis ni panjang, tapi saya tak mau contoh panjang-panjang. Saya nak bagi sama orang yang ni, nak bagi tuan-tuan kuat lagi yakin, terutama kat anak-anak.
satu hari seorang perempuan ni dia amal ilmu sihir. Siapa yang rajin ikut saya dia tahu kisah ni. Dia amal ilmu sihir yang sihir tu memang syirik lah. Dia pergi kencing dalam api. Macam nak contoh pasal waktu habis dah. Tidak saya nak contoh banyak. Dia pergi kencing dalam api. Lepas tu dia pergi iman dia keluar. Dia nampak iman dia keluar daripada badan dia. Dia iman dia keluar daripada badan dia. Dia boleh nampak. Iblis main jumpa dia. Perempuan. Hang nak ada laki yang turun hang. Hang kata A, A, hang kata B, B. Nak, nak hang ikut aku. Perempuan tu pergi dia jumpa anjing hitam. Dia jumpa buang laki dia bergayut di pokok. Dia sihir ni. Laki tu suruh kencing dalam api. Dia pun kencing dalam api. Erok dia kencing dalam api. Keluar iman daripada badan dia. Nampak lagu kuda perang keluar daripada badan dia. Dia tanya perempuan tu, apa dia keluar daripada badan aku? Maka perempuan iblis dia kata, iman yang telah keluar. Kalau iman yang telah keluar, hang ada ilmu sihir ni. Ambil satu biji gandum, letak di tangan. Hang nak jadi apa? Hang nak jadi tepung. Oh, sebut. Jadi tepung. Hang nak jadi cucuk. Sebut. Oh, jadi cucuk. Perempuan tu ada ilmu tu. Law ni, hang dah ada ilmu ni, hang boleh balik atok laki hang. Ni hadis sahih. Maka perempuan ni balik, dia tak seronok. Dia rasa tak betul dia benda ni. Syirik ke Allah tak ampun. Terus dia pergi Madinah cari Nabi. Dia sampai-sampai Madinah, Nabi dah tak ada dah. Berteriak, bergulik macam ni. Aku nak minta ampun ke Allah macam mana aku tak tahu. Aku nak tanya siapa ni. Aku ada dosa syirik. Aku dah kawan dengan iblis. Kan? Tanya Aisyah, macam mana Aisyah makcik punya kek ni? Allah ampun tak? Tuan-tuan, cerita Aisyah kata apa? Saya tak berani kata. Saya tak berani kata. Kek ni besar ni. Cuba pergi tanya sana Abu Bakar, pak saya. Kok-kok dia boleh cerita pasal dia rapat dengan Nabi? Pergi, celapak pergi rumah sana Abu Bakar pula. Dengan sana Umar. Sana Abu Bakar tu tanya. Ceritalah kisah tadi ni. Sana Abu Bakar kata, pak saya tak berani kata apa. Cuba tanya Umar. Umar tekat sikit. Macam mana? Cerita-cerita tanya Umar. Macam mana? Okay, saya ni Allah ampun tak dosa saya ni. Saya ni Umar kata, saya tak berani kata. Haa, tuan-tuan, ini para sahabat. Kita lah ni orang tanya hukum apa, tak tahu jawab kan? Tak berani kata. Tuan-tuan, teriak macam ni. Pelik lah eh. Baru Abu Bakar sembang dengan Umar kot. Abu Bakar kata, kalau lah mak dia ada lagi, kita boleh minta tolong dia balik buat baik dengan mak dia. Oh, tu petik gitu. Kalau lah mak pak dia ada lagi ni, boleh suruh dia balik buat baik dengan mak ayah dia, insya-Allah Allah ampun. Tapi tak ada. Hadis tu Imam Bukhari pun dalam bab, Imam Muslim pun dalam bab buat baik kepada mak ayah. Dan hadis tu banyak imam Malik riwayat yang saya sebut tadi tu. Maknanya besarnya tuan-tuan buat baik dengan mak ayah. Ha? Saya faham tuan-tuan kat sini semua jadi mak ayah dah. Kan? Tapi kalau mungkin tuan-tuan kat sini pun ada mak ayah lagi ke, besar tuan-tuan, besar. Ha? Itulah peluang kita masih ada nak buat baik dengan mereka. Allah Ta'ala dalam tentang kita maaf lah terlebih 5 minit. Bulan depan kita sambung lah nak. Maka kita habis dah bab 1 dengan bab 2 tuan-tuan tanda nak. Bulan tarikh kat situ. Bulan depan kita masuk bab nombor 3. Buat baik kepada mak. Buat baik kepada ayah. Ha? Babul birru al-abu. Buat baik kepada ayah. Bulan depan lah. Lepas tu, tu satu hadis lah. Dua hadis lah. Lepas tu kita sambung lagi lah. Allah Ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazuqna fahman nabiyin wa ifdal mursalin wa lahma malakatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.